Ay. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Patriot Olahraga. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Mengabdi berkarya untuk nusa dan bangsa, dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Ini dalam berjuang demi negara, berhati untuk Indonesia. Membanggakan cintaku, Tuhan adalah kekuatanku, setiap rumah tapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dasarkan berkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dasar dan berkasa. Kami patriot. Hadir dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya ucapan selamat datang oleh Ketua Koni Kabupaten Kerobokan, Bapak Fakhur Rahmat SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam olahraga. Yang saya hormati Ibu Bupati, yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Jatuh, Bapak yang hormati Bapak Kepala Jaksan Negeri, Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Agama, yang saya hormati, yang saya banggakan kepada dinas pemuda olahraga, Pak dan saya dimati Ketua Umum Boi Jawa Tengah Pak Jenderal Muldo serta jajarannya, para kepala OPD Kabar serta rekan-rekan pengurus Koni yang saya hormati. Mohon izin Ibu Bupati, selamat datang kepada Bapak Ketua Umum Boi Jawa Tengah bersama Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Hari ini hari bersejarah untuk
yang berbeda. Dalam multi event yang insya Allah besok di Surakarta akan kita adakan pekan olahraga yang ke-15 di Surakarta. Mudah-mudahan besok jam 7 malam di depan gubernur hati semuanya dari Kabupaten Bogor di Marapan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa baru kali ini Porprov yang dulunya tidak pernah mengambil api Merapen, dan ini imbasnya dari ASEAN Games hari Susanti, ASEAN Paragames, dan terakhir Porprov 2018. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Bupati dan berkenan mensupport kepada seluruh rekan-rekan kolega-kolega, dan tidak ada intinya dalam waktu yang super singkat. Satu minggu kami harus mempersiapkan, karena ini adalah kerja keras perintah Bupati. Kami tidak bisa menolak urutan perintah Bupati, hanya siap. Mohon izin, terima kasih Bupati. Yang terakhir, mohon berkenan kepada Ibu Bupati untuk memberikan sambutan sekaligus nanti untuk api merapen bisa berjalan lancar. Dan kami sudah silakan sampai hari ini, jam ini tadi kesasar sampai ketemu 30 anggota dari Kami Surakarta. Mungkin Ketua Kami Solo Pak Gatot ini belum pernah menginjak ke merapen ya, kita biasa ketemu kemudian merasa ketemu ya. Mohon izin Bu, kesalahan dari Kami Solo ini mungkin kurang bergaul di media atau apa dan izin. Jadi mudah-mudahan Solo nanti yang melalui Ketua Kami Jawa Tengah mudah-mudahan berjalan lancar. Kiranya cukup sekian, terima kasih, mohon maaf, wabarakatuh, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berikut ini marilah kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan Bupati Gerobogan kepada yang berhormat Ibu Hajah Sri Sumardi S.H.M. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat pagi. Salam olahraga. Terima kasih. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah yang dalam hari ini diwakili oleh Kepala Piskora Provinsi Jawa Tengah Bapak Turik Ciatudin, dan saya hormati Pemerintah Korintur Dinas Pimpinan Daerah Kabupaten Gerobogan, di sini ada Pak Kapolres, Pak Ajari, Pak Dari dan Gunung Kuri, Bapak Kepala Pengadilan Natuna, Ibu Pia Kepi yang di Salah Bupati. Dan saya hormati dari Ketua Umum Kami dari Provinsi Banjarsadannya, Pak Bapak Sukiyarto, yang sudah hadir. Dan saya hormati dari Kepala Kabupaten Gerobogan dan jajarannya, dan Kepala Kabupaten Gerobogan. Dan hari ini kami undangan yang berbahagia. Dan sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini kita bersama berkumpul dengan keadaan sehat dan bahagia. Dan Bapak Ibu, tadi
Ketua Koni, untuk persiapan ini sebenarnya kita mendadak sampaikan maaf dan ini masih kekurangan, banyak sekali. Tadi saya juga dari tulisan kita maaf dan minta dalam rangka yaitu Maksi membuka mata pelajaran di alun-alun pendidikan agama di sekolah dasar untuk 21. Sekali lagi saya minta maaf kepada yang juga disiapkan dengan anak-anak supaya semangat. Tetapi tadi saya juga kok tidak ada kerjasamanya dengan dinas pendidikan ya. Ini tidak ada SD kepala dari SMA perhampaian ini kan ya pasti tidak ada dan yang dekat ya. Itu kurang komunikasi. Ini masukan supaya juga meriah dan saya yang hadir kok cuma yang PD dari apakah dari Pak Camat juga hadir dari Sumatera setempat di sini juga diundangkan dan dari Pak Lapolsek juga yang terakhir juga hadir di sini dan saya minta maaf Pak Tuan. Ini cara pengajian ini karena mendadak kurang koordinasi mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami memperkenalkan bahwa di Kabupaten Gerobogan ini terdapat api abadi merapat yang senantiasa dijadikan simbol dalam setiap event olahraga. Kemarin juga tadi sudah dikatakan dengan Ibu Yu, kok masih nyasar tadi nggak jalan apa ya nyasar betul ini. Berarti tidak mengikuti apa ya media dan sebagainya ini bahwa alamatnya di Berapen, Kecamatan Godong, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah, bukan di arah Blora sana ya. Dan ini event-event ini betul keindahnya dari Asian Beam, Asian Para Beam dan alhamdulillah prop-prop ini dan semoga juga diadakan yang lebih meriah sebetulnya karena putra di wilayah kita dan saya minta maaf ini. Harapan yang senantiasa dihembuskan adalah semangat para atlet mungkin dari peserta prop-prop ini ke 15 ini nantinya senantiasa membara dan takkan pernah padam meski kendala menghadang, jadi termasuk ada kendala tadi. Hadirin yang berbahagia, saya pada kesempatan ini kami juga mengundang UPG kemarin juga mendadak saya minta maaf karena juga semua mendadak Pak. Dan kami ingin menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gerobogan selalu siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan prop-prop ini ke 15 di Surakarta. Dan dukungan juga akan kami berikan kepada para atlet dan kontingen Kabupaten Gerobogan ini yang bertanding kemudian mulai 19 sampai dengan 25 Oktober 2018 mendatang di Surakarta. Dan kepada Ketua KONI yang jiwanya jiwa muda, betul ya? Dan ini termasuk KONI Provinsi Jawa Tengah kami titipkan api abadi ini untuk dijaga selama berlangsungnya prop-prop ke-15 tahun 2018 dan semoga kuburan api ini membara mampu membakar semangat seluruh kontingen yang berprestasi pada prop-prop ke-15 ini. Dan tadi saya bisik-bisik dengan beliau, Pak, ini baru berapa bulan ini sudah ada perubahan, ada kios-kios, mudah-mudahan nanti di sini juga ada lagi munding kebersihan dan sebagainya karena ini di tangan provinsi. Supaya lingkungan sini dan untuk pariwisata
supaya dapat masukan dari pengunjung-pengunjung supaya untuk merawat di lingkungan Perapian Abadi sini. Dan sebagai bentuk kami dan bertanggung jawab kami atas keselamatan, kelancaran, dan kesuksesan pengambilan api abadi, baik kemarin dari ASEAN Team, para ASEAN Para Team, dan hari ini prop-prop kami akan mengawal api abadi sampai dengan perbatasan nanti di Kabupaten Gerobogan dengan Kabupaten Sragen ya. Dan ini yang nanti yang membawa sana sudah dipersiapkan. Dan mudah-mudahan lancar dan sampai tujuan dan sampai selesai. Semoga perjalanan membawa api abadi sampai ke kota Surakarta. Dan kami tugaskan Ketua Koni yang jiwanya juga muda. Ini masih muda betul Pak, beserta jajaran untuk mendampingi proses perjalanan membawa api abadi ini. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu dari saya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melancarkan kegiatan ini dengan selamat dan sampai selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, Bapak Urip Sihabudin SHNH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya para jamaah berjumpa menuju pasar Semangkuk tempat kejadian. Kami pagi saya datang lintas kalian. Kato-kato. Ya, sangat kami hormati Ibu Bupati Gerobogan serta jajaran Kabupaten yang selalu berhati-hati, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dari, Pak Pelaku Ketua Pengadilan Negeri dan lain-lain. Yang tentu juga kami hormati Ketua Umum Jawa Tengah Pak Jenderal Sebeto, juga Ketua Koni Anggun Padang, terus bukan Ketua Ulang Kepala OPD Kabupaten Gerobogan dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami undangkan karena dari Solo belum tahu, saya mengucapkan selamat siang dan salam sejahtera sekalian. Ibu Bupati dan Ibu sekalian yang kami hormati, jadi memang betul perantes ini merupakan aset yang dikelola provinsi kebetulan ada di dinas kami. Dan tentu saja Ibu Bupati kami tenangi sedikit-sedikit dari kemampuan perantes ini kelihatan lebih kincong bu, karena sudah dikenal seluruh dunia sekarang ini bu. Karena kemarin ketika api abadi ini dibawa berputar sampai ke seantero jagat Indonesia, yang menyiarkan tidak hanya tradisi Indonesia tapi juga tradisi luar negeri yang memberitakan dan selalu disebut dengan api abadi dan diakui dari Klaten. Diterbangkan Klatennya bukan Gerobogannya, bukan kopi. Alhamdulillah Bapak sekalian kita hari ini bisa hadir tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama kegiatan-kegiatannya untuk pengambilan api abadi dari Klaten. Itu yang pertama kami menyampaikan terima kasih Ibu Bupati yang bisa palingnya berrepot untuk menyelenggarakan kegiatan yang masih belum dadap. Saya kira suasananya sangat tenang, bersih, dan kemudian juga saya ini siap
untuk kita ambil amin dan kita ambil nanti pada tokoh yang akan datang. Ibu Bupati dan Ibu Sang yang kami hormati, saya kira dua gelaran terakhir yang juga akhirnya diambil dari Monapen ini paling tidak kita dapatkan tiga fakta sekaligus. ASEAN Kid, ASEAN Para Kid. Tentu fakta yang pertama adalah menyatukan. Menyatukan tekad dan semangat kita bersama-sama untuk menjadi tuan rumah yang baik. Faktanya itu, hampir tidak ada satu pun pemerintahan yang kreatif yang mendorong kita ada perusahaan terkait dengan ASEAN Kid kemarin. Semuanya bergerak dan berbisa yang sama, positif untuk kebaikan ASEAN Kid. Tentu fakta yang kedua adalah bahwa semangat bersama untuk menciptakan prestasi, bahwa kita mampu berprestasi di ajang ASEAN Games maupun Para Games yang kemarin. Fakta yang berikutnya tentu adalah soal kebanggaan. Ibu Bupati, kalau misalnya Ibu kemarin mungkin juga menyaksikan pada saat ASEAN Games atau ASEAN Para Games, maka hampir tidak ada yang tidak mengatakan bahwa saya Indonesia. Hampir tidak ada yang merasa bangga bahwa kita Indonesia. Semuanya merasa bangga. Karena itulah saya kira penting kiranya untuk agar semangat untuk berprestasi itu kita tumbuhkan. Sekali lagi tidak hanya dalam pertahanan asetik, juga antara-antara yang bersifat regional sebagai anak kompromat ini. Semua yang saya sampaikan, prestasi sudah kita peroleh. Ya sempat lagi kemarin emasnya 10. Padahal dari NBC itu hanya jadi 3, Pak Bro. Dan di tiap 3 dapatnya 10. Tombok Pak Bandar. Padahal saya dengan Pak Gung bilang janji kalau mereka mendapatkan emas sama dengan yang diperoleh oleh Akademi ASEAN Games, yaitu untuk emas selamat datang untuk Pak. Kalau mereka mendapatkan medali emas, maka mereka mendapatkan 100 juta untuk medali emas, medali peraknya 75 juta rupiah dan medali perunggu 50 juta rupiah. Tetapi dari target yang mereka siapkan 3 medali emas, ternyata kemarin ASEAN Para Games ada Jawa Tengah yang kita kirimkan 75 atlet, seperempatnya dari 300 atlet yang digelar di ASEAN Para Games kemarin di Indonesia menuju 1300. Kita kemarin kebetulan melibatkan 75, kita mendapatkan 10 medali emas, luar biasa. Dan ini yang menjadi pikiran kami, saya dengan Pak Gung itu janji Pak Broto. Jadi waktu itu mereka minta, Pak Gung kalau seandainya kami dapat 5 emas ini, apa jadinya? Bapak, Ibu minta apa? Karena tuanya kan Ibu. Kami minta kantor, Pak. Wih. Halo. Pak, jadi kalau lebih dari 5, Pak, biarkan kantor. Wih, itu 10, Bu. Pertumbuhan lagi. Tapi itulah saya kira bentuk apresiasi kita kepada atlet-atlet dan para pejuang olahraga kita yang berjuang sedemikian rupa. Jadi mudah-mudahan ini hari ini kita mengambil apa yang kita diutarakan untuk kita bawa untuk menugaskan kegiatan Topok 2018 yang dikelar di Rancur Solo, Bu. Tapi di 10 kabupaten, Pak Ketua. Ya, jadi di 10 kabupaten kita gelar, di Solo memang terbanyak ada 24 cabang olahraga dari 48 yang dipertandingkan. Ada 700 lebih dari emas yang kita perlukan dan 10.000 lebih yang terlibat, baik itu atlet, ofisial dan lain sebagainya. Saya kira ini bukan gelaran yang kecil, ini gelaran yang sangat besar, maka api abadi saya kira layak untuk kita persembahkan dan kita dorong untuk kesuksesan acara Prokop 2018 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bersyukur bahwa kita diwarisi oleh semangat yang luar biasa daripada ASEAN Games dan Para Games. Oleh itu, saya kira warisan yang besar ini mari kita berdayakan untuk kesuksesan Prokop 2018 ini. Kebetulan sekali lagi di Solo, Solo memiliki sejarah yang luar biasa untuk penyelenggaraan berbagai di olahraga, dan harapan kami tentu dengan pergelaran yang kita akan laksanakan mulai besok sore ini, Prokop bisa berjalan dengan lancar. Tidak hanya lancar, tentu kita akan mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa di pergelaran Prokop. Prokop merupakan salah satu event yang kita berjalan, kita persembahkan memang untuk menyeleksi, mengevaluasi atlet-atlet mana yang kira-kira nanti bisa kita dorong pada saat PON yang akan datang. PON 2020 di Papua yang akan datang. Kami dari Provinsi Jawa Tengah, terutama dari dinas, mengukur keberhasilan Prokop ini tidak hanya muncul medali-medali, Pak. Nah, medali itu pasti akan didapatkan. Tetapi yang medali itu adalah prestasi. Prestasi tidak hanya itu dari medali, kami dikasih gol. Lebih dari itu, prestasi kami itu dari apa yang dia lakukan dan dia raih
baik itu dia sendiri maupun teman-temannya di seluruh antero nasional Indonesia maupun di cabang olahraga. Yang kami maksudkan adalah bahwa kalau dia mendapatkan medali emas dengan prestasi yang dia peroleh di tahun 2018 ini ternyata lebih rendah dari yang dia peroleh di tahun sebelumnya, maka bagi Tuhan kami itu cukup prestasi. Oleh karena itu kita berdoa, mudah-mudahan pada program tahun 2018 ini kita akan dapatkan atlet kita terbaik yang tidak hanya nanti bisa berlaga dan berusaha di forum nasional, tapi juga di forum internasional. Saya kira itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih Ibu Bupati dan seluruh jajaran di Kabupaten Grobogan ini yang telah bersedia dan berkenan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pengambilan api abad di Kabupaten untuk program 2018 ini. Semangat untuk program 2018, mudah-mudahan kita semua bisa meraih prestasi yang terbaik untuk Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih.